Video ini memperlihatkan evaluasi tugas yang dikirim melalui folder yang dibuat melalui Google Drive. Hasil evaluasi diberi kode pada kolom cek, yaitu kode B untuk pengiriman tugas yang benar, B- untuk yang benar tetapi kurang tepat, BKO untuk pengiriman folder yang kosong, K atau keliru untuk yang mengirimkan link file bukan folder, dan TK pengiriman folder yang terkunci. Perhatikan contoh pengiriman tugas yang benar. Link yang diberikan akan masuk langsung ke dalam folder, dan di dalamnya akan langsung terlihat tugas yang sudah dibuat. Perhatikan contoh pengiriman tugas yang benar tetapi keliru. Link yang diberikan akan masuk langsung ke dalam folder, dan di dalamnya ternyata dibuat lagi subfolder. Kita coba masuk ke subfolder ini. Oke, tugasnya sudah dibuat. Untuk yang mengerjakan tugas seperti ini, pindahkan file tugas ke folder utama atau folder pertama, dan hapus subfoldernya. Perhatikan, ada juga yang mengirim link folder dengan benar, tetapi di dalamnya sama sekali kosong, tidak ada file yang direkam di sana. Untuk itu, segera buat tugas dan rekam ke folder tersebut. Perhatikan, untuk seluruh mahasiswa, nama folder untuk tugas diberikan format nama depan garis bawah NIM. Contoh nama folder, Indah, garis bawah tanpa spasi, dan ikuti dengan NIM. Apabila belum sesuai dengan format, silakan ubah. Kebanyakan mahasiswa mengirimkan tugas dengan link file tugas, bukan folder yang berisi file tugas. Untuk itu, buat folder sesuai format dan rekam tugas ke dalam folder tersebut. Selanjutnya kirimkan link folder tersebut dan tidak terproteksi. Seperti inilah apabila folder yang dikirim tetapi masih dalam posisi diprotek atau dibatasi. Edit model pengiriman link folder di Google Drive. Dari yang tadinya dibatasi menjadi tidak dibatasi. Demikian evaluasi tugas pertama. Semoga evaluasi ini dapat menjadi pembelajaran lebih lanjut. Terima kasih.